Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya, Alara Motor Cirebon. Baik, kali ini saya kedatangan owner All New Honda Beat Deluxe dari Jatiwung, Kota Tangerang. Pemasangan keyless Honda Beat 160 untuk remote dan kontaknya. Ini punya Honda Beat 160. Ini request saat kontak di-on-kan warna biru menyala ya. Nah, untuk teman-teman saat kontak di-on-kan bisa request warna merah ataupun biru saat kontak di-on-kan. Untuk pemasangan keyless satu set seperti ini tidak ada potong atau kupas kabel. Dan bisa juga dipasang ke All New Honda Beat Street 2020-2021 Honda Genio, Honda Scoopy. Kemudian untuk Vario 110 yang injeksi bisa. Vario 125 tahun 2012 sampai 2021 bisa. Vario 150 juga bisa yang tahun 2015 sampai 2017 ya. Baik, untuk remote nanti ada kode barcode ya. Teman-teman bisa order remote 1 atau remote 2 ya. Kalau order remote 1, kode barcode-nya dapat 1. Saat kita order remote-nya 2, kode barcode-nya juga dapat 2. Kode barcode penting. Kita simpan, jangan dibuang, karena saat remote-nya hilang, saat remote-nya jatuh, saat remote-nya tidak ada, motor masih bisa dihidupkan dengan cara mengaktifkan mode darurat ya. Mengaktifkan mode darurat ya, caranya kode barcode tadi, 9 bit atau 9 digit, kita masukkan. Untuk cara setting dan cara mengaktifkan mode darurat juga sudah saya buatkan videonya. Nah, kemudian untuk wilayah pemasangan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, teknisi bisa dipanggil. Wilayah Jabodetabek juga sama, bisa dipanggil. Luar kota bisa transaksi di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Baik, langsung saya akan coba untuk fiturnya. Dia ada alarm, pencet satu kali. Ini alarm aktif pada saat motor terganggu atau tersenggol. Buzzer akan bunyi dan sen akan berkedip kurang lebih 15 detik. Kita tunggu saja ya, kurang lebih 15 detik dia akan bunyi. Dia mati otomatis. Pada saat tersenggol atau terganggu lagi, dia ada bunyi lagi. Saat kita ingin langsung matikan dari remote bisa pencet sekali. Ini alarm sudah nonaktif. Kemudian pencet di tombol yang sama, tombol atas itu answer back system. Itu answer back system. Jadi untuk Honda Beat 160 tombol answer back dan alarm dia nyatu ya di tombol atas, di tombol yang sama tombol atas. Baik, untuk answer back-nya kita bisa setting ke answer back mode diam ya. Jadi nyari motor parkiran hanya sen saja berkedip tanpa ada suara buzzer atau sirene. Caranya pencet tahan sampai dia warna merah lampu yang di remote. Baik, jadi saat kita nyari motor parkiran atau answer back hanya sen saja berkedip tanpa suara buzzer atau sirene. Nah, sekarang saya akan coba kembalikan ke answer back atau mode pencarian ada suara kembali, pencet tahan juga sampai nyala warna hijau ya. Oke, untuk nada answer backnya teman-teman bisa pilih ya, ada 3 nada yang kita bisa gunakan. Untuk cara setting nada pencarian kita bisa lihat di video sebelumnya. Baik, tombol bawah ini tombol smart key. Saat kita pencet dia warna berkedip warna hijau seperti ini. Nah, cukup kita kantongin remote ini kalau sudah berkedip warna hijau. Jadi tidak perlu lagi pencet tombol di remote. Cukup kita kantongin remote ini kurang lebih 1 meter. Kontak bisa dinyalakan. Di saat kontak dinyalakan, kontak knob bisa diaktifkan warna merah. Kemudian saat kita ingin hidupkan, warna biru menyala. Kita hidupkan sepeda motor. Baik, kita coba untuk buka jok. Ini untuk buka jok. Nah, untuk kunci stang juga bisa. Untuk kunci stang ke kiri atau ke kanan, Beat Deluxe bisa ya. Coba kita ke kanannya. Ini kunci stang ke kanan. Saat kita menjauh 2 meter dia lock otomatis.
saat kita mendekat dengan sepeda motor, kalau ini aktif, smart key-nya bisa dinyalakan lagi. Langsung kita matikan juga bisa, smart key-nya sampai warna merah. Nah, nanti mati. Nah, saat kita berdekatan dengan sepeda motor ya, parkir misalkan, atau di rumah, sedang istirahat. Nah, supaya untuk menghemat baterai di remote ini, kita tinggal matikan saja tombol smart key-nya sampai berkedip warna merah seperti ini ya. Tujuannya supaya remote tidak mencari sinyal terus. Dan ini juga untuk mempengaruhi keawetan baterai yang di remote ya. Seperti itu teman-teman semua. Untuk supaya menghemat baterai yang di remote ini. Nah, baik, Ansel Back System. Tombol smart key. Ini kalau berkedip. Nah, sekarang saya akan coba taruh remote-nya ya. Kita menjauh, dia akan langsung mati. 2 meter. Oke, saat kita taruh di sini. Ini kontak bawaan aslinya. Ini remote taruh di sini, coba kita hidupkan ya. Ini tidak ada aktivitas untuk mengaktifkan di knobnya ini karena remote kita jauhkan. Oke, teman-teman semua, all new Honda Beat Deluxe pasang keyless smart key Honda BCX 160 untuk remote-nya dan kontaknya. Pemasangan tidak ada potong atau kupas kabel. Luar kota teman-teman bisa transaksi di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Nanti untuk cara pasang ada. Untuk wilayah Jabodetabek dan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pemasangan bisa datang ke lokasi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alara Motor Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.